Dene wonten istimewa ulama al-Azhar lalu dene ku melok serbanan nganggo nopo amama nganggo nopo serban terus wonten tiyang ngewek ngundang rasa hal besar jadi ini seberapa tinggal lebih baru terus sinau tenangan rinau ini dirakat sinau ngantos jadi alim alama nanti sedi sehul Islam tenangan jadi songkau yang dikeji kan kondak sekarang kita menentukan alim di guru alim alama al-muhaddis al-gabir ini Ibnu Hajar al-Asqalani dia murid mulai cilik cerdas walim alama al-faqih sing ahli faqih ini Ibnu Hajar al-Hikam lalu teman-teman yang tangkut barang dia alim sakit ngarang kitab alim alama ya syekhul Islam ini yang benar-benar ya salim tenang ya syekhul Islam lima dataku dua aliman dikhiriran jadi lalu bilang kok alim ya kok jenengan ngarang kitab syarhur rawdi fathul wahab katakan jadi lucu jadi lalu saya senang juga ulama tertua dalam Islam namun saya dalam sehari itu satu setahun benar satu setahun saya ini nanti kan lucu di anli dupit tu bena hajar ini kita ini apa-apa banyak di anli dupit tu bena hajar ini aku ralin itu ya kan, enggak kok digetok waktu luru kalau di guru ya cerdas, di murid cerdas waktu itu jadi hajar waktu jadi aku kalau gagal ditumbuk di waktu luru jadi berkumpul ada murid cerdas mesti saya rakan-rakan tapi ralin kan isi, aku murid ini kok cerdas guru ya cerdas, jadi kemana aku nasional ilmu yang guru ya sih tahu nah aku ngulang ya sih tahu, aku murid cerdas, nah jadi dupik tuh bina hajar ini aku digetok waktu luru jadi perkaranya guru ya hajar, murid ya hajar nah dari bambu alamatnya yang ngalim, nanti murid alim kalau aku murid kurang kasih ngalim, jadi dia izin ya dari bambu nah aku kan minta izin ya, jadi saya isi di sini saya semuanya wayahin apa? Wayahin, sekolah gak koper pergi Zakaria Al-Ansari ahli mematur dan murid Ibnu Hajar al-Asqalani ini Zakaria Al-Ansari ahli mematur dan murid Ibnu Hajar al-Haitani dan murid kitab Fathul Mu'in itu nanti sedikit kita ini jadi dengan yang senang ya pergi guru-guru kita itu ngalir berapa ya kalau nanti cerita Mbak Munawir Jogja ini ngaji fikir kalian saya mahfud nanti saya mahfud itu titip anak rupanya Gus Muhammad itu dihormat Mbak Munawir jadi dia yang alim, apal Quran terus dirapik no bedengan kalau gak ada cerita saya ingin keluarga Lasem mertuanya Gus Muhammad itu muhibinya Mbak Maksum mereka Mbak Maksum itu dikonco kalian Mbak Munawir akhirnya di sana Mbak Maksum gak ada Bali terus di sana Gus Muhammad dia anak Gus Harir Bapak Mahfud ini muridnya saya Abu Bakar Sato sing ngarang yang adut Sayyid Abu Bakar Sato muridnya Sayyid Zaini Dahlan Bahmun muridnya Mbah Karim Mbah Karim Lirboyo muridnya Basim Asyari Basim ke Mekah paling lami mengaji kalian Mbah Mahfud apa? Misalnya yang dia sangat alawi Bahmun terus ngawas ke Mekah ngaji Sayyid Alawi Abai Sayyid Muhammad Sayyid Alawi ngaji Abai Sayyid Abbas Sayyid Abbas ngaji Sayyid Zaini Dahlan Sayyid Zaini Dahlan dia menangi gurunya Sayyid Abu Bakar Sato semula di Anatut di guru kita itu sami ya silsilah itu sami kalau gak ada kitab karangan Pak Mahfud Hasya Tuktar Masyon itu sekitar pitung jilid jenengnya ini ku At-Ta'mimul Alman Halul Amin nyarai kitab karangan Pak Fadl ini alim tenan Pak Mahfud ini karangannya persis gaya kitab Iana saking suwe ini jadi butuh murid ya berarti Mbah Mahfud muridnya gaya-gaya persis Iana itu terlibat belum bukan buat belas kalau si Nau detail ini persis gaya nama kitab Iana itu terlibat jadi orang Jawa itu alim-alim itu mulai tahun sekitar tahun 1880 ngantos sewu pat sangang atas suwida itu juga alim-alim termasuk sesama Jogja sebagir
Ya sih, kan sampai ngerti ya, baru ke ulama-ulama. Itu nanti pemerintahan Arab Saudi, Syarif Hussein, itu nanti mutusno kebijakan Arab Saudi. Ini juga pertimbangan ulama Jawa. Santai ngaji lo ngalim ke mereka. Ini orang itu ada Syekh Nawawi Banten, ada Syekh Mahfud Abdul Musi, ada Syekh Khotib Minangkabau, Syekh Arsad bin Abdi Somad Banjar. Ulama wali zaman angger mondok orang lain mesti ngalim. Masuk buyut kulon itu ada sing kabudut ke Mekah. Di Serayan sing Bambawi, ini ku baik Gus Ngaji, mertuanya Bambun, ini ku ke Mekah patang tahun, ini ngaji kalian Syekh Mahfud, terus Bambu Hemin, Adi Mbak Bambawi. Terus Mbak Maksum, Abai Bali Maksum. Terus Kiai Sidik, Kiai Sidik itu Bapak Ahmad Sidik, saya ngerti apa? Pak Islam lah yang Maksum, Ahmad Sidik itu Bin Sidik itu Bambu ini. Jadi yang Maksum itu mungkin ada di Uriya itu Mbak Maksum. Terus Mbak Ali Maksum, Pak Islam, terus Ahmad Sidik, Uri Peteng Jember, tapi turun ada yang ada. Maksum. Terus Pak Hamid Pasuruan, ya Hamid, Pak Abdullah, Pak Umar itu yang jadi Maksum. Itu sami standar sanate lewat Mbah Mahfud sehingga terkenal tuh mereka 100 ulama Jawa termasuk Mbah Muhyiddin, Mbah Muhyiddin ada Mbah Pribadi itu dipek mantu Mbah Hasyim Asy'ari, jadi Mbah Hasyim Asy'ari di mantu alim serta alim kalih Maksum Ali, jadi Ali Maksum ya alim Maksum Ali Bali Maksum ya sempen kapel sing Maksum Ali sekarang Al-Om Silatut Tasrifiyah Wangin sing Maksum Ali. Maksud saya di hati Adilan Ahri yang kata Torgo dan Kodak Budi Limbang Cukirnya Dan terus Uang Alim ini Dan Uang Alim ini lagi Ibadah ini Dan Fadu dan Bahasa Masyarakat Laba Mohon ini itu sekarang Samratu Rodo Sing Cikal Bakal NU sekarang Naskah ini Laba Mohon ini Dan sementara Mulang awal-awal zaman Bahasa Masyarakat terkenal pendiri NU Terus beliau dibutuh Gus Dur Mbak Muhyiddin itu dua kakak Mbak Bedowi, Mbak Bedowi di putra Mbak Hamid Bedowi. Nah, Mbak Hamid itu wani gestir, karena NU kok cari orang jubang, kok NU yang langsung cari Mbak Hamid. Karena sejati naskah itu, Mbak Muhyiddin. Ya, artinya anak Mbak Hamid itu Mbak Gestir, foto putu-putunya pendiri. Saya rasa melok-melok, enggak rasa putunya apa? Pendiri. Dan sama ngerti, terus kita itu pun benar dan diantara pilihan-pilihan ulama katus misalnya Mbak Karim murid Mbak Hasyim, Mbak Hasyim murid Mbak Khalil Bangkalan, Mbak Khalil Bangkalan itu nanti ngaji di situ kiri saat usia di Mekah ngaji Syekh Nawawi Banten diantara pilihan naskah yang dipilih itu naskah itu Ibnu Hajar al-Asqalani jenisnya al-munabbihat alal istiadat liyaumil ma'ad di kitab ini sebenarnya jenis apa al-munabbihat ala istiadat di yaumil pengingat siap-siap ngadepi mati terus ambek senawi disarai jenis nasoihul itu sama dengar gitu di kitab ini dikarang dua beliau matanya dikarang Ibnu Hajar ala sekolah ini sarai itu khawul ma'ani ini dari ini makna disarai seh kalau ini itu hijrah, kalau sinau ini khatam amin, sering mimpi, kalau kok kepikiran ulang gitu terus jadi kalau ulang, kalau kalau balik cerita, kalau tidak ulang seneng, kalau ulang sifatnya pangeran ikhrok warbukal akram alladhi allama bilqalam Allah ini fatidhati ibad semulang ar-Rahmanu allamal qur'ana khalaqal insana allamahu ayat Allah ini fatidhati itu sifat mulang ciri khasnya mulang dia alam mahul bayan nak mulang itu jadi kepenak, bayan itu jadi jelas ada orang jawani orang ngalim yang mulang kalau orang nak ngalim mulang itu sekondang-kondangnya orang dari kanji nabi orang kok mulang tenanan yud'a aziman di alamin malakut yang alam malakut disebut aziman orang besar jadi man al man alima wa alama fadzalika yud'a aziman fi malakutis samawati wal ardi orang ngalim terus gelem mulang itu disebut wong gede tenan nang ning alam langit. Paham ya? Tapi nek wong alim ora gelem mulang. Tapi nek dihormati tetep gelem nggo proposal ngarung gitu. Itu ora pati gede. Tapi yang bumi gede. Tapi nek ning langit mboten populer, mboten keren maksudnya. Wong sing keren itu wong alim mulang. Iku yut aziman. Mergo Allah menyifati dhatine niku zat sing mulang ini wae ono.
ikra wa rabbukal akram. Pengiranmu sapa? Al-Ladzi 'allama dzat sinhulam. Dikolam, mulanya ngobotan ke sunat, maka Allah ni Fatimah ku enak mulang ngobot. Al-Rama al-Insana malam, ya Allah. Ciri utama pengiran itu mulang barang sehingga raka. Nah, orang alim jadi wajib no mulang, sehingga orang raka jadi. Terus kalau berjenengan lagi, sehingga dengan Ibu Hajar ala sekolah ini, sama tak perlu dengan anak beliau, beliau yang suara kau, sama dengan anak ilim, dengan anak orang juga, sama yang faham ya. Sehingga wajib, dengan anak malah beliau yang kita, kalau kita sehingga depi zaman, sehingga bulat, no? Jadi saat ini sudah diwalik, dilatih. Kalau terang lagi, guru-gurumu Fatihai, tapi Fatihai ini Fatihai Talfin, beliau-beliau itu guru kita, tapi rasa berlebihan. Kau hati kau tu malah sendiri tu tidak nak sendiri sekarang. Kau sengat tepi coba macam-macam. Nanti kalau aku jarang dulu, aku semangat di dua orang sebab kabut-kabut. Kau ngedikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senti sering di dalam no guru-guru kula, senti dalam no guru-guru kula nabi nanti nabi Daud ala khulafai rahmatullah. Muka-muka orang seng dan dani aku untuk rahmati pangeran. Ini dengar kata nabi. Terus kata takok, waman khulafa'u kaya Rasulullah. Sebenarnya jenengan kesinten. Alladzina yuhyuna ma'amatahun nas min sunnati. Agar wong gelem mulang, ngurip-ngurip sunnahku sing wis mati, sing wis ora urip. Kok ana wong mulang ngurip-ngurip, iku mesti untuk dunga aku jadi Nabi. Paham ya, jadi sajane sing ora buntut malah dunga sing sing ora misalnya, saya ini orang kesalah kaprah. Nanti kalau wali dan wali sudah tenaran kok kalau wali ini dong tuh butuh dengan ini ini ya oleh tapi harus jelas ya dengan itu tapi rasa berlebihan doa doa ihda doa sen sifatnya hormat bukan disebut ihda hadiahkan hadiah berarti kita yang menghormati lalu luhur orang kok doa sen kaya kaya oh mereka butuh di kita anak itu doa sombong paham ya mulanya disebut ihda. Ihda itu semua yang kita baca, semua yang ini kalau hadiahkan di ruhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ihda, no? Kalau ihda itu berarti kita memberi hadiah berarti kita hormat, kita takrim kan ya? Nak kue dunga'na si Abdul Qadir dengan makna kue dunga'na tak dunga'na tenang si Abdul Qadir dan kuburannya padang, wah itu orangnya tersimpin dengan minyak uang, wah jadi orang kudungi ke dunga'na, langsung dunga'na, ihda, no? Ihda memberi apa? Hadiah. Kita dungo tapi berdasar tak? Hadiah. Ibnu Hajar al-Asqalani ini kita sedih puji-puji ulama atau sing ulama modern kalau ngerti ya Said Muhammad itu setiap ngarang al-manhalul latif ya tulisannya mesti kama fi fathil bari no? Kama fi fathil bari. Nah Habib Zain bin Semit yang al-manhajus sawi nyebut al-kutubul wa'tamadah fi syurrahil hadis pertama yang disebut fathul bari. Kitab-kitab pegangan dalam pensaran hadis itu saya disebut ya aku Fathul Bari. Fathul Bari ini aku karangan Ibnu Hajar no. Ala sekolah ini. Sing beliau di karangan cilik di kitab niki. Nabo al Mustaid, nabo al Munabbihat alal Istiqad liyaumil Maat. Jadi jenenge al Munabbihat alal Istiqad liyaumil Maat. Pengingat siap-siap ngadepi mati. Tapi dia langsung terus kira, wah siap kalau terus siap siap sih lawannya kasih yang mati ini orang usah ngono sokoi jadi ini yang dirumah ini siap lah siap ya siap lah siap ya ya sokoi mana ikut nah yang mati itu mari dua akeh jadi dia rasa khawatir yang mati itu dewe nabi wong kok yang akhirat itu mesti kafahu wa hamahu mesti urusan ini nyut paling gampang ambil sampai depan ini nyut kangen dan ini rapati yang nabi mati. Bahu sunai itu ibarat nasihat sing bongsor telung kalim, apa rong kalimat. Jadi kalau ono akbar mana nih dawai nabi, ono afar mana nih dawai sahabat. Faminhu, mongkau itu setengah sangkeng makalah sing sunai. Faminhu ay famina sunai, ay fal makalah dul ula, mongkau itu makalah sing pertama. Jadi istilah makalah itu istilah kuno. Ya makalah, terus dari bahasa Indonesia. Makalah. Itu dosen-dosen dari narasumber punya makalah itu raro nasa wifuli fal makalah itu ula. Mongko di makalah yang pertama. Minal munabihat asunaiyah. Nasihat sing bongso loro. Maksudnya dua kalimat atau dua poin atau dua item.
Ma iku perkara ruwiya, ma utai perkara, famin humong kelu setengah saking sunnah, ima utai perkara ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna uqal. Artinya ya bener, lo cerita Ibnu Hajar lo. Nak hadis yang berikutnya kira usah mamang, wis dipilih ulama sing ahli hadis. Mereka nyarai Bukhari, kira usah peduli di Albani, Albani urus, yura level. Saya ini uang-uang intelektual, saya ini senangannya sidik-sidik, ngambil tas saya ini sini. Cara ngaling-ngaling tempat ahli hadis, Albani apa? Apa? Tukang reparasi jam. Ini kalau jadi narasumber ke Gusofur tamu sarang di wonten sesa sangi siri ya jadi Gusofur beliau nyaran no santri saya ini kudu ahli hadis narali hadis nyoro jadi kita kita wali sunnah hadis ya kita kris Albani kado bersama nih do nanti ada sesuatu bermacam mereka dari juga FKP Hasan ya. Nabi yo macam-macam jangan cari saya nak cocok mungkin sampai nanti darah ini Albani. Khaswatani utawi ono tingkah loro utawa keabian loro ono dua perilaku lase akang ora ono perkara iku mujud afdalu kang lebih utawa min huma saking khaswatani ono barang loro sing gak ada sesuatu yang ngalahkan afdalnya dua hal ini siji al iman billah yaiku iman kelan Allah wan nafulan manfaati lil muslimin gede bira-bira wong Islam api-api barang dunia umur loro siji iman nomor kali manfaati wong Islam. Jadi gawe kanjeng Nabi sing ditulis Ibnu Hajar Al Asqalani. Terus Syekh Nawawi banten nambahi manfaati ku piye siji bil maqali. Kelawan omongan saling mulang nasihati sing apik iku jenenge manfaat kelawan omongan. Au bil jahi to kan pangkat. Kuwi nek dadi bupati kudu dadi bupati wajib. Wong saleh nek dadi bupati wajib dadi bupati. Bisa jadi gubernur, gubernur. Mereka nak sing jadi soleh ke pemimpin, manfaatnya luwe sumram, sumram. Mereka sampai nak pilihan bupati ku dudukung, agar cara orang anggap soleh ku dudukung. Nak iso jenis dukung ya urun, cuma malah diuruni. Mereka nak ketemu bupati sing soleh, salam hitam ke bupati ini. Ku biye-biye, sing gowo benderane es. Atas ini kasus Jakarta ku dudukung, sing gowo anggap soleh ku dudukung. Mereka nak rambut dukung, kalau nak sing menang rasulah ya repot teman. Mana manfaatnya yang Islam siji bil makan, nomor dua au bil jah itu kelan pang. Kemungkinan ketiga au bil mali itu kelan duit. Sing bakat suka suka, seniati manfaatnya yang Islam. Sing bakat kira rasa di terus no, tapi di tompo akhir terakhir. Jadi siji bil makan, au bil jari, au bil mal. Terus terakhir au bil badan itu kelan badan. Nara iso kakis, ro'an nono ayo kerja pertahanan. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dawe Senawawi nyerita no man asbaha. Man disapani wang asbaha ibu isu-isuan sopaman. Ketika tangi turu layan di orang niat sopaman azulma yang berbuat dolim ala ahadin yang atas yang suci. Hufira mengkodin sepura lahu kediman apoma perkara jana kang lakoni sopaman. Jadi di sepura pengirani orang kudu istighfar, kue tangi turu orang terbersih niat menjalimi orang lain. Iku kabeh salam otomatis di sepura. Mulai tangi turu niat ya Allah keluar aku bendole ini kue di sepura. Waman desa pada wong asbaha iku isu-isu asam peman yang dikhali niat sepaman nusrat al-madlumi yang lindungi wong sing didolimi wa kodo aha jadil muslim lan niat nekani hajatung Islam. Kanat mongko ono opo ikilah khoslah lahu ketiman ka khoslah mana khoslah uta kanat ono opo nusroh nusrotul mazlum uta khoslah yaitu nusrotul mazlum kue tangi turu kok niat nulungi wong lemah misalnya kiai tangi turu niat nyayang candalem nyayang santri santri ku sering nyerah di duwe terus nyayang tonggo-tonggo pokoknya niati tangi turu niat siap memposisikan diri menolong wong sing dizalimi lan siap memposisikan diri siap kodo ihajatil muslim iku ganjaran ika ajri hajatin iku podo karo ganjaran haji mabrurotin kang api iku suwon sing ditekfir ngarep-ngarep kalau tangi turu ngono di tangi turu langsung hasut mau se tangi turu wiridan dia juga suka ya anak faat itu pake iku wiridan apa panggil barang ragu duit itu kondo suka ya orang nafat wiridan ngono serau sangono soalnya tangi turu nak melarat seniati buat percontohan, nak umarat ya senang pengeran. Mau tidak jadi umarat sholat
Nang cara kula salat jamaah iki penting. Sing sugih tunjukno nek wong akeh. Nah aku sugih lah tetep sujud ning pangeran. Sing melarat tunjukno nek wong akeh aku melarat lah tetep sujud ning pangeran. Sehingga jamaah itu harus di depan umum. Mulane ketika ulama kabeh ana wong kok jamaah ning jero omah itu tidak bisa menggugurkan fardu kifayah. Jamaah itu harus di tempat terbuka dan di depan. Cara kula pentingnya seperti itu. Dan Allah nak sing sugih ya nek mati sujud ning Allah, sing larat ya nek mati sujud ning Allah. Mulane kowe sing ben gak sugih ning musala iki ra lan cara kula kesunatane nganggo kaca sebagian kaca terbuka. Ben wong roh nak kegiatan orang Islam paling inti niku sujud. Kudu diketok, wajan agama kudu diketok. Walladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu. Ya hari kok ketok ta dene. Ketok, zuhur maknane ketok. Sholat pertama dipraktekkan lagi sholat duhur. Nabi pertama sholat ya di depan umum, rupanya ning Ka'bah. Itu diantara kebenaran syaratnya kudu diketokno. Faham ya? Mulane nyimpen ilmu itu hukum itu dosa. Wong alim tenan iku kudu ketokno alime. Nek ora malah dilaknati pengiran. Mulane kata alim tawaduk, kata anak enak tawakal. Nanti lo wong alim kudu ketokno alime. Lah kok nek ketokno ternyata goblok wong tersangkon iki lain, tapi kok ketokno sih. Nah, nanti barang itu kalau jenis mulai gitu, berarti beralih. Ini sampai mulu, kalau kita sombong kan mulu. Dewi kaji nabi, idza zuharatil fitan wal bid'ah, fal yuzhiril alimu ilmahu wa illa fa'alayhi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma'i. Dunia ada sekalian fitnah, fal yuzhir. Mau ngetok lo, sopar alim yang alim, ngetok lo ilmahu gitu. Nak dulu susah mau ngalir mau dulu tak mau. Paham ya? Suka apa-apa. Nah, saya tanya saya terus becil, wajir, becil, sengkerana ini. Ini tak boleh ya, karuan yang boleh kesih. Maka syarat kebenaran itu ketok. Paham ya? Fasda bima tu'umar. Mana fasda ini? Mongko ngetok-ngetok lo siro bima tu'umar. Liuz hirahu ala dini kulih. Ila zuharatil fitan wal bid'ah fal yuzhir mongko wajib ngetokno sapa al alim wong alim ilmahu ing elmune wong alim iku wa illa fa alaihi la'natullah wal malaikati wan nasi asmane kadang-kadang kuwi asal ndu wong nek kuwi sering ngira wong alim tawadhu sang ngira dhewe ra gelem ulang kadang iki ditipu ilmu pengiran kata rata-rata mung ana enak orang-orang wong alim kudu ngetokno alim. Soal tertawaduk gampang, tertawaduk bisa diekspresikan dengan gaya yang berbeda. Misalnya kata sekolah, suwan tenjenengan. Kalau BMW jelas, terus sopan jauh pengiran. Kalau sing suwan jenengan, jenang ada suwan mula. Lalu albriki diatur, orang jam. Tertawaduk biya, kalau sing suwan jenengan. Kursi ya sederajat, kurang apa aneh tawaduk. Sampai suwan mula, malah repot kan. Ngel-ngelok mula. Ngel-ngelok mula. Kalau kau soal dia ini, kalau kau mungkin parah tenang. Misalnya kalau kau normal, saya anak itu si parah ni. Ya Allah, tidur di ini masa terus. Bawang sekitar ini, saya dengar semua orang sampai mati. Kau nak tanjuk saya, kau anak kau saya kasih rawan. Di situ saya kasih rawan nak tidur. Perkara ini sudah all out mulang tanjuk saya. Sekali tengok mampu ni, saya santri kau tengah naruhan. Dia mulang tenang kalau tengok mereka. Sekali tengok sarang, dia kau mulang tenang sekarang. Coba mulang minggu ini, kau 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 ketemu menaik itu taruh Allah lah aku rasa tersinggung sih asal ini tak terang semua itu ngerti karena itu buddha kemudian juga ambilan dari orang sama mampir yang merepot itu taruh Allah kecuali juga udah sepuh lagi sore aku udah sepuh jadi lengi-lengi jadi duhur itu kayak gaya duhur itu gitu. Mulai nak wong alim ramu ulang ora iso tobat nganti mati ora iso tobat selajar istighfar nganti mati ora iso tobaté wong duwe ilmu kok ora gelem ulang tobaté illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu wa bayanu maknane memberi penjelasan artinya gampangane yo mbok orang-orang yang ayat itu tobaté wong alim ramu ulang illal ladzina tabu wa astaghfaru wa ono illal ladzina tabu wa aslahu wa bayanu. Iku lagi di tobat ibu ya. Jadi kita ngerasa ngalim. Ya ngalim aku tuh alim alama gitu. Balihuan itu lalu ayah. Jadi sing spesial bisa ngelakoni itu luan. Saya lebih fikir. Ngerti tenang fadil fikir. Ya sih gue luan. Fikir apa-apa. Terbukti aku fikir mulai cilik nanti saya kira apa-apa.
Cepet, belum mulu. Orang setelah ini. Cepet, setelah itu namanya lalu belum. Terang, berbok lah. Kalau setelah itu tidak menakutkan. Bukan lah, itu bukan lah nanti happy. Lalu nanti, ngomari mau ngomari. Oke, bukan lah. Tapi lu sama mati. Bukan lah. Ini jelas ya, terus. Wa qala alaihi wasallam ahabbul ibad ila Allah anfal nazilin nas. Ahabbul ibad itu seneng luwih diseneng seneng kawula ila Allah. Wong paling disenengi Allah itu sapa? Anfal nas itu wong paling manfaat linasi mari menu. Misalnya dia alim, bisa ngaji, mau ulang lombong. Wa afdalul amali, kita apa-apa yang amal, itu kita khulus sururi, hodohna kesenangan ala kolbil mu'mini, yang ngatasi atina lombong. Nah ini kusirinnya kenapa kalau ngaji sering kuyon ibadah paling apik ngobok nesen ngurut kasusnya sate ngaji malah diweden-weden ini tambah nemen bingung utang, bingung bojo malah ngaji diweden semua ibadah yang apik ikhul surur ala kolbil mu'min ngobok nesen yang hati nama ngaji nabi nabi pidato temen-temen mutasem yang diweden akhirat nanti nangis nabi sate nabi nabi kamu nabi bawa nangis nabi. Pas tengah-tengah ini Jibril turun. Ya Muhammad, engkau dapat salam dari Allah dan anda ditanyakan lima batu kotbok itu ibadi. Ugal ya kau aku putus asa. Nabi langsung memangis, langsung gulung. Jadi tiga-tiga ada Nabi. Barisan aku ditegur Jibril, orang Allah mungkin-mungkin gue. Gue seneng-seneng. Gue nak dosa sepura, syafaatku jadi sesuatu itu. Ya gue terakhir tadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, malas yang terakhir, jangan malas yang pertama. Yang terakhir, oh, malas yang pertama. Ya, tapi ya, tapi syarat itu malam yang ibawa, jadi bulan lagi cek maril khosya, cek kuliahnya gendong, tambah nemen. Jadi, wakasih, wa'afdalul amal, idkhol surur, ala qalbimu. Ini, jadi, wa'afdalul amal, idkhol surur, misalnya ke makam mencek ini sisane ngopi-ngopi di rokok-rokokan sementing iso guyu ya ibadah rokoknya mekro nyeleng ngopoin kaya itu ibadah ini kok apa yang diben malekat semitu merah usah merah itu wah ya sisane seneng rutin kaya rokok ya kaya rokok terus kok ngerti barang mekro nyiapin kalau suruh ala kodin ini kok rala itu ngane di wah ini kok rala kok merah usah ngono rala usah berlebihan. Ya perlu anhu, kan bisa nolak sopeng yang mu'min, anhu sanggung yang mu'min dia, nolak jian yang lesu. Misalnya nama yang lesu di kelimangan. Awalak sifu, kita bisa buka sopeng mu'min, anhu sanggung mu'min dia, karoban yang kesusahannya. Nah, kalau kita susah, ya tidur. Terus awalak di, kalau ngawri sopeng yang lalu marah mu'min, terinat yang utang. Nah, kalau kita diutang, sehingga masuk akal, ya sahur. Atau diutang hotel, wah, yang uang melete utang 100 juta ke modal ke penyawar ke kukun maksudnya utang-utang itu misalnya rugen utang beras 1 kilo sahur tapi lah utangnya investasi 1 juta wah itu lah utang itu lu ngawir itu jadi jelas ya wabdari amal itu kalau suruh ala kalbin mu'min wani rawusah medan-medan lakon itu kalau ini gak cocok bikiai sering ngancam ini ilmu murah manfaat ini itu mari ketakutannya santri ya santri ya mesti salah santri itu arah cocok ya menengah terus gue ancam kalau manfaat ilmu itu itu jenisnya menakut-nakut itu yang mu'min padahal hati-hati ibadah itu memberi kesenangan pada orang mu'min kalau saya ingin dengan zaman bahamun besih derek mutusnya santri diboyong itu ada beberapa santri yang salah dan menurut aturan pondok itu diboyong. Kalau lagi ada kesalahan yang menurut aturan pondok itu, ya juga yang pasti ini yang masih ikut memutuskan. Ini kan ada santri di soal di bawah ini dahulu itu. Jadi tetap santri itu dunia akhirat. Soal gue di bawah aturan pondok. Aturan pondok, aturan pondok. Mereka pondok butuh aturan. Gue tetap santri itu, gue bisa jadi orang apa. Soal di bawah aturan pondok. Ya teman, kalau tak jadi orang soleh, kita biasa soal bangun. Paham ya, kalau kok pakai bohong santri, kalau itu bisa diboyong. Dia ini lari, itu jenis bikin ketakutan. Padahal apa-apa ibadah itu halus. Paham ya, terus. Ini tenang beli jazah sama penjenengan. Terus soalnya gila, kita beli, ya wajar. Jenis manusia, orang gila. Tapi ya biasa, isawanya saya itu sampai jadi orang. Kurang gila nih Nabi Bewasi. Padahal pas dulu hal gila. Menurut saya, nyatanya wasi, jadi orang. Padahal digelani Nabi yang salah yang mata ini saja
Kan malah ayat le salah kamnal amri sebun ayat tu balihim ayat adibam. Kita ini pengeran mati di pura seik sebun semelok. Jadi kan orang muda itu tak tahu. Orang tak tahu beres apa yang ada sih. Terus kau mangan ngoblok kau, terus sembarang jawab rokok. Aduh mesti tak tahu yang yakin ya. Mesti percontohan yang buruk banget. Tapi mesti aku ngomong. Ya, ini orang bodoh kita. Tapi aku yakin kau untuk rahmat agar bukti ini salamu gue tak terang. Ini jenis ikhulus mengenai ngaji. Jadi dia itu kereng, itu kereng tegas itu kereng yang menghambat hae wong mu'min senang di rahmatnya Allah. Biar-biar kita dikongkong senang kul bifadlillah wa birahmati fabidhalika falyafrahu. Wong kon ilang fadli Allah wa ilang rahmati Allah. Terus falyafrahu mongkos yang senang. Kalau Allah mau kesenang, kalau kita jadi dia ngancam-ngancam, itu aku sopoh. Allah yang pengeran, yang dia nikmat, yang mau kesenang, kalau kita ngajak orang dia. Susah, itu apa-apa. Paham ya, jadi gitu. Ini soal kita ada ngamuk, itu Indonesia yang ngamuk. Tapi kita itu mentalnya orang mereka. Tapi kalau suruh ala kalbil, mu'min. Ini kata kau, wa'af berul a'mal, itu kalau suruh ala kalbil, mu'min. Wow, dari pengeran seperti kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bi dzalika falyafrah. Nah, ini surat Yasin ya. Anggap gue mulai sama lampe fa basyirhu mongko kei berita gembira sirahu iman bi maghfirati wa ajrin karim. Nah, jadi dia wali anu si gato istighfar engko orang mesti ditompok kadang hati murah bersih. Sudah kok kadang ria orang mesti ditompok. Jadi kita orang mesti sering menulis sama si orang. Tapi kalau sanggup, kalau ada orang lama, harus fakta syirhu di maghfirati wa ajarin kari. Itu sanggup gue. Ini ayatnya ngomong, fakta syirhu, mau kok ngeke berita gembira sih, ya, hu, yang orang sih harus ngamal. Nah, harus ngamal, ke berita gembira di maghfirati kan di sepura, wa ajarin kari. Nah, soal kalau masalah-masalah sih macam-macam, terus biasa lah jenisnya manusia. Selagi ini soal orang sudah kau orang riak sidi-sidi, orang sholat pamer sidi, ini panjang menunggu. So ini syawal asal mukmin Allah di rahmiul al arsha wa man haulahu yusabbihu nabi hamdi rabbi mayyit minu nabi. Terus ada lagi wa yastaghfiruna lilladina aman. Rabbana wasi'ata kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Asal kau mukmin tu dengan malaikat sing hamalatin arsi. Malaikat sing bawa arah tu kafir juga, ada orang sing i. Tiba-tiba lagi, dengannya api. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma. Gusti rahmatan jenar itu jembar. Wes sama ini salah sidik-sidik lah jenengan sepuh. Ya soal salah ya salah. Kadang yang ngalim ulang ya ujuk. Nggak usah ngaji ini kaya niat libang yang menganggur. Ngaji. Ya semacam-macam nak nuruti rai dia, rai dia. So, apa yang ini rai dia? Imam Masjid dari istiqomah, jika dia direbut wong li. Wong li. Ya tau lah. Tapi misalnya istiqomah ya malah lucu. Apa imamnya sinten? Imamnya Pak Ruhin. Biasanya dugi kosong, dugi kosong boten. Tapi misalnya istiqomah terus. Alumni kodok ini orang ketimah, aku ambil bayi ku, nanti wate-wate. Kulang di kantor jenisnya, kantor kulang di meriti bapak. Lucu nih raka ruang. Nuh nanti semua kosong baku, wulah berbuat. Berkara ini sini tua, mau pensiun. Iya, tentang takwa. Mungkin wate. Tak terus Allah mungkin suatu. Terus dia kan dia yang takwa Allah mungkin suatu. Dia yang tak takwa suatu sini Allah mungkin suatu. Dia sendiri sampai di sini sedih waktu tu. Dia yang tak takwa Allah mungkin suatu. Kalau dia tidak, dia yang tak takwa suatu. Allah mungkin suatu. Jadi guri-guri pensiun dah, takut macam keadaan itu. Jadi istiqomah tangan yang, rajin. Lain tapi ya itu, bagus nunggu. Mana itu yang disepuluh punya? Mungkin jilid bulan hotel pesen ketua atau nih orang yang kerja kita beri kerja nampak kerja. Soalnya nanti kerja nanti apa? Kadang tak sabar memiliki kerja harus dibatasi dipindah. Sawah, saya boleh susah, orang tua buyuk kan, dia boleh iris,
sibuk. Bukan itu yang mengapa lure, itu yang iman, itu yang manfaat di Islam. Saya ini wali aneh wakha selatani. Lan ono tingkah lure atau perilaku lure. Lasir akan orang-orang barang umocut, akhbasu kang lue elek. Malah ini anjasu, kang lue najis. Lue jember di dalam kuno. Minumah dibanding ke selatan ini. Yaitu asir kubillah, wadar kubil mus. Elek-elek kakoan itu sirik, lan madur roti wong is. Cuma darutin itu fi abdanihim dalam pira-pira fisike wong Islam. Al amwalihim itu dunia ini wong Islam. Jadi utang ranya awur berarti madaruti dunia ini wong Islam. Ya mulanya ya betul. Nah utang itu agak-agak jenis ngawur. Nah rasanya jenisnya madaruti dunia ini wong Islam. Fa inna jami'a awamirillahi ta'ala. Maka saat ini sekabian ini pira-pira perintah Allah Ta'ala ku tarji ku dali apa awamir ilah khuslatai di maring tingkah luru. Siji at-ta'dimi lillah iku ta'dimi Allah Ta'ala wa syafaqati lan welas li khalqihi maring makhluke Allah. Barang apa ini juga mururu siji ta'dimi Allah nomor rola welas di makhluke Allah. Kakauli Ta'ala wa aqimu sholat wa atu zakat. Saya aqimu sholat berarti ta'dimi Allah. Wa atu zakat maring zakat berarti syafaqah maring makhluke Allah. Iku zakat itu ibadah sosial. Jadi semua mengenai gua alasan saya ini kalau solat ritual atau solat sosial, aneh-aneh. Jadi sebisa untuk nanti pulang sedikan gue ibadah gue rotak jendilah, wasyafakoh, lekongki. Iku akimu solat, makili tak jendilah, waktu zakat makili syafakoh, lekongki. Waktu di taala, anis kurli, wali-wali tek. Liu berarti Allah, wali-wali tek amah, makhluk. Riwayat dan riwayat no an Uwais Al-Qarni, sangking Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni yang terkenal wali ya, wali ini tabi ini Uwais Sinten Al-Qarni. Terus beliau menangani janji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi buatan nanti ketemu. Dia menangi tapi buatan nanti apa? Ketemu. Jadi Uwais ini itu guanteng, meripati biru. Sampai tangga-tangganya daerah ini si mata biru. Jadi lakopannya beliau itu si mata biru. Guanteng dia. Ganteng gak ada penyakit daros. Semua orang bisa hilang kecuali mau diadir mau sak koin semijai. Ini juga ada ibu ini, suaranya kena umat ibu yang sabar. Mendingan yang itu egois, zaman perawan egois, terus berarti setengah belah egois. Nah itu tambah temen, no? Uwais Al-Qarni itu dua ibu, ibu teman, ibu mina. Kadu nanggani ini suara kaji nabi, lu umat sampai suara nabi oleh ibu. Aku enak suara nabi sengejar aku, aku sopo. Ibu ini umat jari pun. Nak mengaku dia bentong, gue bawa ke mana? Dia pun tak ikut isi ngurung, uang anak ibu menangi nabi itu semua nabi ku rauh lah. Perkara dia khawatir lah, dia ini rauh semua bu. Dia ngejar, egois lah lah. Tapi dia harus dituruti. Mereka bilang wanita itu segala-galanya. Mereka kalau semua makna kiai, santri boyo, ngapain ngewang ibu, ibu dua lah. Uang kancing nabi ini mulai nge-Wes Al-Qarni, ngomong ibu, ibu sempat soal kancing. Kau terima kiai, kau khidmat guru ini, tapi lewat ibu ini. Gak boleh, aku keliru ibu ini nomor si. Gimana bapak, bapak merapati jelas. Bapak itu egois, egois yang lanang merapati diri dari pengeran. Kau lanang itu kuat, kau anak itu boleh jadi. Kau sana tua ben boleh ngewangi kuat. Kau lanang ngomong-ngomong itu lanekat huyu, kau lanang jadi mendewang ya. Kau lanang pria sejati, rapati butuh anak, anak ibu pantas butuh Allah. Mengenai yang hadis-hadis mesti ibu. Ya lucu kalau misalnya kalau orang kali ya, orang itu anak. Sana gue ngobrol tak boleh beri wanita. Pak kan kira keren mereka macam gimana nang sih jujur? Dia bantu. Akhirnya Uwais Al-Qarni itu tadi nabi zaman sugeng, macam nabi ya nabi tenang. Nabi itu muka syafa. Semua riwayat-riwayat itu yang sahihah itu menyatakan nak Uwais Al-Qarni atau ketemu nabi. Memang ada riwayat-riwayat tapi tidak sahihah yang mengatakan pernah, tapi yang kuat itu yang tidak pernah. Dawuh ning Umar, ya Umar,
Sumpen kue itu ketemu wong rojulun mingkornin. Napa rojulun mingkornin. Iku golei. Terus dia jaluk dungo. Dungane caiku dawe kanjeng Nabi iku di, mesti disembadani pengiran. Terus jawab Sayyidina Umar, terus kula sepundi ya Rasulullah. Pokoknya anggur ada bocah, tahu penyakit dan baros, terus dihilangi pangeran, ilah mau diadir, habis kira-kira sak koin, sehingga orang hilang. Sayyidina Umar, tiap ada tamu kontingen yang beberapa daerah itu dicek. Ayukum mengkornin, apa di antara kalian ada orang koran? Bilang enggak, ya sudah. Tiap ada tamu kafilah yang seperti itu. Suatu saat ada tamu rombongan, ayukum mengkornin, naam. Dituliti sitok-sitok tangannya. Wajah tapi bareng dulu Wes Al-Qarni si Dinomar mesti ikis ini Mas Umar itu auranya luar biasa Wes Al-Qarni ya, terus masyur si Dinomar nomangi tangis di dungu terus Wes Al-Qarni gak gelem perkara ini jenengan sohabatnya Nabi mesti ini jenengan sindur anu kulo terus si Dinomar cerita Rasulullah itu pesen neng aku kon nyampe no salami maksudnya dari Dewi Nabi baik ketemu fa'akri uhminis salam aku sampe no salam terus aku jaluk dungu akhirnya Wes Al-Qarni dungo mereka diutus kanjeng era Sayyidina Ali ya nanti itu gak ada Sayyidina Ali baru itu gelap maku terus tiap digulai uang orang tahu gelap terakhir ketemu kalian era tadi ini ya untuk semua itu Hayyan bin Bahram untuk semua itu Habban bin Haram ini bin Haram ini pas ketemu ini dolanan tengene sungai Dajlah. Jadi wali mulai disini, ya mas ingin nyum sewu, jatah lahir kok jatah-jatah dan melaku ngalor gitu. Tapi wali loh, orang stres loh yang lagi. Nah ini wajib jelas kita nih jatah, kenapa? Stres. Tapi dia sebuah stres ya dosa gede. Muni wali ya goblok gede dari sembarno, orang sah hukum. Ketika Hayyan bin Bahram, mungkin buat Habban, nah itu kita pulang kan gue ya. Itu langsung dicak salaman buat tempur. Masyur jadi Wes Al-Qarni termasuk orang yang enggak mau salaman nanti kalau matur bawa dari jenengan ulama salaman itu oke, semua orang itu oke nah semua orang alasannya mirip Abdul bin Mas'ud yaitu yang nyucup dadino, yang dicucup rawan ujub-ujub usam oke, gelom salaman yang jebule loh salaman itu orang salami tembak malah repot itu, satu orang usah nunggu tapi nak hatimu sapi ya apa-apa salaman gua hasil salaman ya ada saya rasa salaman gitu aku burung-burung bisa salaman terus sinten jadi langsung lo jenengi tiang mau terus takok jenengan kok roh kulo wadal kulo ini kurang tahu ketemu jenengan ya arifu ruhi ruhat jari Wes Al-Qarni roh kulo roh roh uang nak bersih tenan ruhi ku roh roh ini ngedikan Nabi Khairul Qurun Wes Al-Qarni api-api generasi itu disintan Wes Sintan Wes Al-Qarni itu terkenal itu tiangnya khusus Epon ganteng ini itu jadi wali ngomong itu baru kayak ngurumat ibu sing sangat-sangat egois yang tadi Nabi Cik Sugeng kok anak hati soan rawolah itu masih nangis itu tombol-tombolnya itu soan tadi Nabi jadi kan Nabi ini ngerai sesuai itu ibu itu ngurumat jadi rugen, kan tambah tua itu bikin tambah nemen jadi macam dia tenang, nah itu tambah sepuh. Tapi aku semarin baca kelas A, dia tambah nemen nenek aku. Dia bilang ibu era tiga dan dia senang jadi kita nggak ganteng, senang ganteng resik. Nabi di sini lewat nama Al-Qarni. Lo gak ada dengan ini bahasa Allah ini kata. Dia kata kitab Khilyatil Aulia di antaranya ada beberapa kuras. Sengrangno mana kita sinten Wes Al-Qarni. Jadi nak nasihat di tiang lu suang rana nangis raiso. Semua nangis pol nabi pangeran. Dek ni aku sering kali buatan jumatan. Mereka rajin pakaian. Samping sini dek ni aku rawani duwe popo. Agar dia luah tidak nak uang berluah tidak. Jadi alasannya aku mau dihisap pangeran. Ya, jadi uang ni macam-macam. Ya, orang uang sing seneng ada suka. Kau Abdurrahman bin Auf suka pol. Jadi alasannya aku nara suka raiso nolongmu. Suka pok nanti ketika Rasulullah wis wafat itu sing biayai garwani Nabi segala kecukupan sing biayai sinten Abdurrahman nanti kan Nabi ngipeni garwani kon ndongaro Abdurrahman bin Auf Abdurrahman Auf ngipi ketemu Nabi Nabi ngendikan matur nuwun mergo kecukupan garwani Nabi sausi beliau wafat itu dicukupi Abdurrahman itu saking sugih nak kelahan saking sam itu Medina itu guncang saking banyaknya kafilah
ora koyo kowe gagangan beduan rapopo iku kafilah iku sangu tak teko iku medilah gore koyo ana gempa saking akeh kafilah. Nah itu ini kadang kula anuntai 500 untuk nak sauntari si tor dari sekian juta pun 500 kilo. Nak pula ayo langsung 500. Iku untani orang kafilah orang di sini. Suka beli betul. Poh itu ya termasuk Abu Basari Nabil. Padahal suka beli betul. Mula sahabat mudasar mereka marah boleh bilang. Sangking marah ini semua rekod ke Abu Karfi, cik Abu Bagia. Mulai hadis-hadis bilang atau pemimpin suatu atau mengkotak-kotak jebule itu Bagia. Sekarang ini semua rekod ini cik. Lucu Abu Karfi kan Nabi Rabi lah. Kan suaranya halus. Ini kira Bagia ya ini. Jadi sahabat di sini lucu, jadi saya ke sahabat di sini lucu-lucu. Jenengnya jeneng subhanallah Amr bin Jamuh itu pincang nama aku dingklang-dingklang sahabat itu lucu pincang tadi Nabi Fitran ukut ya Rasulullah aku lelah mau perang dia anak lo ganteng-ganteng keluarga cik Nabi cik datar katikannya cung Amr anak meluruh itu segagah-gagah itu ya semelok perang. Ini Pak Wira sama lok perang, kita itu segagah-gagah yang berangkat perang. Ya dari Nabi Amr, aku sedikan dari pangeran, Laisa ala la'ma, haruju wala ala aroji, haruju wala ala maridi, haras. Uang nak bincang atau bicak, rawajib, perang. Jaga berhuju. Kulah lertas Nabi Nabi, aku rawajib perang. Tapi kulah dicita-cita situ. Dan suaraku rasanya didai, uang bincang. Ini sumpah wawala atau anna jenah di arjanti hadis demi pangeran suwargo benuh rasanya di negeri wong bincang iya gitu jadi itu cita kita benuh rasanya suwargo di negeri wong goblok ini kok penak mau di negeri nabi dengan apa-apa benuh rasanya di negeri rajin akhirnya bareng perang mati tenang. Jadi kan Nabi, aku dulu Amr bin Jamuh, ya kau ubi arja di arjan, aku segi suwakur rasanya tidak iwan bisa. Bila gitu aja. Wah, suwakur sobat di sini, pilih-pilih. Itu lucu, ya Allah. Orang kok tolong coba bincang lang, di insya Allah kan Nabi, lakukan guna. Ini orang, anaknya tidak lalu, semua anak. Wala-wala atau anak jan Nabi arja di arjan. Demi pangeran Gusti, cita-cita terbesar kula itu suwakur benar rasanya tidak itu yang bincang. Ya. Oh, ada kesan yakin, Gusti. Nak nabi ke suwargo normal, orang soleh ke suwargo normal. Tapi nak tiang rajilah ke suwargo. Ini ku prestasi Gusti. Dan jenengan biasanya muncul nama mujizat itu jenengan. Jenengan kadang-kadang menunjukkan keajaiban yang inna kahala kondisiin kodir. Saya tidak terjun dulu ngomong, insya Allah. Insya Allah, bersyukur. Jadi semua aku rasa terus. Apa nak nisbah aku cek bincang boleh rasa. Tapi dia pertama mesti ni cek pengeran bincang. Mesti cita-cita ni tu. Bincang aku rasa ni tidak yo. Mesti ni yang orang tidak tahu. Tapi pertama mesti. Sangat benar. Nanti senang ke sahabat-sahabat. PJC was just benar. Ya lah yang cuma pas kelan berjuju ni. Ya sekolah kenal itu, orang panggilan perang. Wah, berangkat sekadis. Jenisnya Sambil Rasimun. Sampai lama pada Wasilun Malaika. Apa Wasilun? Orang yang mati tenan. Yang standar yang mati saya kan gak usah didusi. Betul salah apa? Didusi. Wes dipendam. Orang dipendam, Nabi ku kuaget. Ya, ku ketok anak Nabi, Nabi tenan. Mana orang tambah ngalim, tambah ngerti anak Nabi, Nabi tenan. Mergo roh mujizatnya kancing. Nabi ku kuatkan, mereka lihat-lihat ini agar mati langsung dipendam ini biasa perlakuan malaikat standar langsung diterbang dan mengikuti suarga standar, standar kosdiri malaikat kalau mati saya kan diangkat kemudian nah, kagetnya itu orang malaikatnya kangen di sisi kalau nabi itu kagetnya nabi di sisi kan ramai prosedurnya kan ramai orang mati saya tapi kok kaget di langsung kan kok gitu sih gue ke malaikat bagian teman di jamu tapi akhirnya tak kok bebujuh
kafir itu zaman itu kafir sih mati saya itu langsung terbang 70 orang itu mereka tidur sih dari itu ya Rasulullah ngapun terus itu pas keluar mau terbang mau mas ini bukan kopi latus langsung dari itu orang lagi nak julur pernah mungkin di sini wah ini dia siapa dia yang seni seni kok ini aku pengen terlambat aku pengen julur pak Allah mau bisa atus wangi loh. Mereka makan jadi wangil apa-apa wangil itu soal itu sampai langsung merah merah. Nanti alhamdulillah disebut wasilul malaikat. Ya aku kata anak Nabi Muhammad Nabi tenang. Nanti uang si judul bebek sungguh itu. Lalu tangan mati ini paling rawa sesuatu malaikat itu itu dua itu nyawuri dua. Kenapa si malaikat itu nyawuri? Aku kata tak keluar. Alhamdulillah. Kami jadi macam-macam. Tapi lakukan apa versi lu malaika, wong sedikit tu sih apa malaika. Nampak nak piye perasa? Mungkin nak nak pincang, ya nak piye ono perang, ya melo. Nih senang contoh rawa, coba berawa cuk terus melo, ya melo. Perswarko rasanya diinjek wong pi. Kalau jadi cita-cita ngoten, kalau sering tu ngoten. Gusti nak yang saya berpuswarko aku kata, yang buat jelas ni ku. Kudu wonten Gusti. Dia nunjukno nang jenengan ala kuli saiki. Wani dadi ngono. Itu anak-anakno. Kalau sinten Amr bin Jamuh, sinten Amr la atau anlal jannah bi arjati hadih ya Rasulullah. Ku ora wajib perang kok iku pinjang. Ampun Nabi ku apa tembere. Ben swarga rasane tidak wong pi. Nek swarga sambat waduh ngono iki. Tapi yo sampeyan swarga yo salah ya betul. Ria anuas alkorni anu kola maror maror itu peringatan insun tiba di siahati yang dalam sebagian kepergian insun siahan itu melaku-melaku ya kadang-kadang yang soleh alamat soleh itu senang melaku-melaku atta ibuna la abiduna saat terusnya diantara sifatnya aku asa ibu nawa asa yang kita siapa ya kan itu sifatnya pangeran saihat nawa saihat itu barangkali melaku-melaku itu sakit kata iti mengenai uas alkorni senang melaku. Akhirnya saya juga merapati wali tapi senang aneh melaku-melaku, niru wali, lewat niru wali ini tapi niru melaku lagi teman akhir nganggu serban itu sunat juga sunat saya juga niru wali ini tapi niru juga ya akhirnya sudah dikimas kancing bareng ini kufan zaman akhir orang niru sunat tapi niru bulat seksualnya tidak apa-apa tapi tidak serah soleh juga modus, tidak serah soleh juga apa? Modus bila bikin ketemu Tuan Rohit pendeta Rohit, tapi pendeta Rian sederhana pendeta yang buat ngelakoni takhrif yang orang ngelakoni perubahan fakultu mangkau materi ngisun ya Rohit ma awal udara jatin yarko hal murid ma ikut ya apa awal udara jatin dikawitannya derajat yarko hal kan ngisun munggah hain garajat sopa al murid duang sing ngambah dalam toriko mengenai garani murid kalau kulau jenengan garani murid murid itu yang sing ngarep mau ape mengenai cara jawa santri disebut mu murid, murid itu bahasa Arab orang yang ngarep ngapi jenisnya murid guru jenisnya mursid atau ustad nah, makanya diarani murid murid pertama ini saya ini ngelakuin ini apa? Siji kola rodul madolim ya aku balik no sifat-sifat kezolimah nanti utang orang nyawur, nanti salah orang jalur sepura wakil satu zohri lan ringane geger minat tabiati sangi berapa hak agami di sana murid itu seminimal mungkin orang pati di hak agami agama ko alam nasoh laka sotrok wala do'na angka wisrok dosa itu apa? Alladhi angka dozohrok dosa itu barang sing nabut nabut kesempatan yang aneh kiamat itu dosa itu dikon mikul berarti gegerim kesel caranya urut ya wakifatu zohri minat tapi ya kena ngeringakno gegerim berarti ngeringakno minimalno sangka hak-hak ada agama minat tabiati sang kira-kira hak agama fa'innahu mengkosatu mereka lakuan itu layus adu itu radhi unggah no lil abdi maring kaulo apa amalun apa ngamal sewalu hilang itu yang ngatasi wong tabiatun tehat adami awal matlamatun tegogoliman wong amal soleh itu radhi angkat pengeran nak nek nek je tehat adami mana hak adami ini mana kalau suwun jadi wong rasa sing sini sing sepanam sing ceria. Mereka nak kau ceria ambil kancamu akrab kenal. Umum utang rambut saul lepas kenal. Mereka akrab kenal. Mana tak ijazah izin kan? Kau nak di kontrak akrab sih akrab kenal. Baru kau akrab kenal kau mau kau diutang kita ceria senyawa kancamu ribani kenal.
mana jegeman utang mbek wong kenalan jegeman. Nak utang mbek sing wakaf tenan. Nak kenalan kan kita sing gak ikhlas kuwi. Aku nak wakaf tenan. Ya kan cara nak tenan iki ben sering lho. Kalau saja misalnya kancanan Ruben sering tak kei duit, sering tak jajan no. Suatu saat Ruben suka, terus aku diutang 1 juta. Paling kadang-kadang Ruben tetap mikir sudah kei Gusti Allah ngutangi, jaga sudah kei zaman diisi. Cara nak ikhlas bukan? Gampang. Tapi nak zaman kencanan kei itu medit ketemu sok sak kadari bareng butuh tenanan, wah abut. Mungkin disebut wa alafa baina kulubihim. Pertama urip kudu nemu alafa. Mu'alafa itu saling aring, saling akrab. Pentingnya akrab, engkau nak ada masalah, lebih gampang ri. Tidak, mana lah takku, amwalakum, bainakum, bilbatin. Terus ini, illa antakuna, dijarotan, antaro dimiku. Baru kaya sering lomo, wong lu gampang ri. Tidak. Ya, apa sohabat saya dihutang, ya. Tapi gampang ri, dia itu zaman normal lomo. Zaman normal lomo. Nah, tapi zaman normal gak lomo, ya berat. Itu caranya, di antara caranya. Mana yang lengi kata sahabat Ansor ni urian pertama mau menghajirin tekol tidak kei duit. Suatu saat walau wali zaman mau menghajirin mulai suka jadi bang Ansor wali an mau menghajirin mulung tiang. Ia masalah mekor ya itu tadi. Faham gitu dia lengi ya. Mana yang digani Nabi tahatu tahatu. Uang itu sering memberi hadiah dan saling mencinta. Kau nak saling mencintai, kau nak orang nyerempet-nyerempet hak adami, gampang saling memaaf. Nah, tapi nak kau medit terus utang, sebuli gak nyaur, walau sebuli utangnya geremeng. Medit, nak utang orang nyaur, rupak, rupak, rupak. Padahal nak kau di hak adami, dawe ini fa'inna hula yus'adul wil abdi amalun wa'alaihi tabiatun awmas lamadun. Padahal mestinya kan ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu sholihu yarfa. Tapi dia iso gara-gara nampak wa'alaihi tabi'atun awmas lamadun. Wa maqala tusaniyah di makalah yang kedua iku qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dewe Nabi alaikum bimujara satu ulama. Alaikum ya tepon sira kabeh bimujara satu ulama kelawan lawan nunggu ulama utawa marke ulama. Alaikum ya tepon sira kabeh bimujara satu ulama kelawan nunggu utawa marke ulama. Ayil aminin atik sing iso nglakoni ilmu. Was ima ikhalamil hukama ilam ruwono dawe tiang-tiang sing ahli hikmah. Ayil aminin atik sing kawan. Ahli hikmah riyan maknanya ilmu anfaat lho. Betul ahli hikmah saat ini dukun. Saat ini ilmu hikmah maknanya ilmu apa? Modok ini apa? Modok itu hikmah. Ini sopoh iku. Sebelum maknanya ijazah apa? Jaduk. Ijazah apa? Hikmah ini kita memiliki maknanya hikmah. Itu dukun lho. Itu jaduk lho. Hikmah ahli. Hikmah ahli ya. Bidatillahi ta'ala kelantati Allah ta'ala al-musibin akan benar-benar fi akwalihim dan berperdawai hukama wa afalihim dan perilakunya hukama fa'imam wa ta'ala mungkau saat Allah ta'ala yuhi kusung murid nasoblawa al-qal dalma yita yang hati sing mati binurid hikmati kelantur hikmah wiskunani kuno dawe nabi na'ati kuisa urib caranya ngancani ulat orang iso hati urib kelawan istighfar kok betul sakit caranya hati urib kudu bimuja ala satin ulam. Kau ulama itu sengsara murid-murid hati. Kau lah ulama warasatullah kok. Ambiya. Jadi jelasnya alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-mayyita binuril hikmah. Ail ilmu itu kasi ilmu an-nafi ikan manfaat. Jadi hikmah tentang bahasa hadis, bahasa Quran itu maknanya ilmu nafi katas. Wa mayyutal hikmah ta'fakul buhutian apa? Khairan kasih ya. Tama yuhi kaya oleh murid no sopa Allah ta'ala alar doi bumi al-mayita takang mati Allah murid no bima ilmatari kelan banyu udan wafi rewa kita berani lain buku tetap undang rewa kita berani Nabi Khanifah jali sulku bara kebu dulu buh toko-toko sing gede tapi lah gede ning dunia wasa ilu lantako sirotabian ulama yang ulama wajali kuakoli kelan kumpulau sirotabian al-hukama yang berapa hukama wafi rewa yakin jali al-ulama Nubuwa ala sirah ulama yang ulama wa sahib dan ngajal ala sirah al-hukama yang ahli hikmah wa khalid dan campur ala sirah al-kubara yang berapa tokoh yang gede gede yang tahu lah maksudnya final ulama amal saat temui berapa ulama itu salah satu aksamil mana perlu berapa bagian siji ulama ubi ahkamillah ulama tentang hukum-hukum ya Allah ta'ala wahum ashabil fatwa itu yang dia ini fatwa cara saat ini fukuha ini cara saat ini apa? Fukuha wal ulama lan ulama dibatillahi ta'ala ulama yang spesial merangai bati Allah ta'ala mana ada sinterana sifat-sifatnya Allahum al-hukama
Iku sing ahli tauhid, ahli ilmu kalam. Fafi mudakhalatihim. Mongko tetep ing dalam mlebu ta sowan utawa kumpul ulama kabeh tahdzibun utawa bersenar akhlaki marim pira-pira akhlak. Di anda hukum orang sahaja mereka kamera itu asrokat itu melorot asrokat itu mana ni kalau kasus yang ini Quran wah asrokat itu arudu bini rirok biha di anda hukum itu asrokat itu cuma melorot atau padang banget kata sini asrokat itu badru alina asrokat itu cuma melorot banget padang banget atau puluh buhum hati-hati ini para hukum di marifatilai dan marifat yang Allah Taala wah asrokat dan padang banget atau asrohum rok sarira atau ati ini ati sing jerone ati jadi kulit itu ati lah asror rahasia sing jero ati itu padang kabeh bi anwari jalalillah kelawan nur-nur keagungannya Allah lawan ulama utawi ulama bilkisna ini kan bagian loro ya ngerti hukumnya Allah ya ngerti sifat-sifatnya Allah wahum al-kubara itu sing gede tenan jadi ulama itu orang ulama sing tukang fikih oleh ulama sing ahli tauhid lah uang menguasai loro-loro yang disebut al-kubara jadi ulama papan atas jos ini karena al-kubara tenan itu jenis ahli uang dianggap keluarganya pengiran keren tenan uang gak dianggap ahli uang kena wani kuala tenan uang gak wani ahli uang disebut nama terus dari kaki nabi inna lillahi ahli ini Allah di keluarga loro sinten nabi hum ahlullah wa khasatu ahlul Qur'an ahlullah wa khasatu nama ahlul Qur'an ahlullah wa khasatu orang yang senang Qur'an tenan, senang ilmu Qur'an tenan, senang tadabbur Qur'an tenan itu gelar apa? Ahlullah wa khasatu itu jadi ahlinya pangeran dan orang spesialnya pangeran tapi syarat ini orang siji menguasai ahkamu berarti menguasai ilmu fikih nomor itu menguasai ahkamu sifatillah gimana cara saat ini ahli ilmu tahu? Fa'inna mukholat tota ahlillahi mongkau saat ini nyampuri ahlullah itu taksibu, ini bisa mempengaruhi apa mukholat toh nyampuri ahwalan umbira-bira tindak lampah sani nyatankan agung ya wal menafku tai manfaati bulah di kelawan ningali para ulama untuk ulama ningali jenengan itu fokon nafki sa'udhuri manfaat bulah di kelawan mukunu dari ulama. Nah, mulanya kesunatan yang ngaji itu ya orang aku sidik dok, bukan aku sidik misalnya itu mau manfaat no lafad nah iso itu ya manfaat no roh wajahnya ulama kumpulan-kumpulan nanti kan dia manfaat dua ulama itu sak dua manfaat mau ngerwak no lafad soko ulama wan naf ubin lafzi soko naf ubin lafzi faman mengkotai sapan uang iku nafa'aka iku manfaatika ing siro polah luhu opo oleh dilokman nafa'a maka manfaat jika ini surah polaf dihu lafatimah uang nak wali tenang itu tidak yang dia adalah mari garotah waman wa fala semora lam yang fa'u lafdu ya lam yang fa'u laf lafdu wakana lang Allah sebab surah warti imam surah warti surah warti sekarang kitab awariful ma'arif yang terkenal ya sinten imam surah warti sekarang kitab awariful ma'arif itu ya tufu itu senangannya mudah-mudahan sebab surah warti fiba di masjidil khif Allah yang bagaimana masjid khawif, khawif, lalu masjid khif, lalu semua itu khawif, lalu semua itu khif, amin. Kalau kita kira asap ayu gampang, falah taku fi baikin mimma yang kurun, agar baikin, lalu semua itu dikin, mereka anggir ono, ya itu potensi ini tetap baikin, ya potensi dikin, mereka di murasa batin, ya, nampak di murasa batin, ya, mulai ingat ini khif, lalu semua itu khawif. Walana al-ma'la wa khawifu mina fa'laman hadha wa kun wa kudi walana khairul anami abu ini satu lusin kalau ada itikaf di masjid khif masjid khif itu masjid yang termina terus rian semua nabi nak berdi sowan teng Ka'bah itu itikaf di termina mereka nak sowan teng Ka'bah rawani dianggap Ka'bah itu kerajaan mau mereka yang pelatarannya kerajaan gini ku jenenge mina mereka kata wali-wali ini muka syafa nak ketemu para nabi haji ini teng budi mina mana kula niku syukur sangat nate sinau al asr an nasr fil qiraatil asr kula pas haji sinau qiraah asr teng mina mergi kula ngger dalu niku kepengin roh meskipun kula boten ngalami muka syafa tapi kula kepengin ketemu kumpul ning asari nubuah jadi melaku-melaku teng masjid khaif ngene teng bedang dibagakno teng dibagakno apa wala nal ma'la wa khaifu mina jadi ma'riful fatha wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya'lafuna wala nal ma'la wa khaifu mina fa'laman hadha wa kun wa kuni
Kulon nanti saya ira roh, kena opo di ban kok wakun wakun ini. Saya jane ini ku coro riwayat itu wakun zaki ini. Tapi kakek wong mau coba wakun wakun ini tentang wong ake urapi. Akhirnya aku yang malah goblok wakun wakun ini. Wah, ya itu kulon ini bingung. Kulon ini kan jadi kenal ini lagi. Eh, wis kaya kulon ini serah, usah kakek ngomong, wis menengah. Kulon ini ya bingung. Mana nih wakun wakun ini ura roh teman-teman. Kan kita kulon wakun zaki ini. Tapi wong ini wakun wakun ini kakek segala wakun wakun ini. Wong ini ramai wakun wakun ini. Wong ini kok keker. Kalau gue ya mungkin bener ya naskah wakun-wakun ini. Kalau orang Arab itu ada tauqid. Tauqid itu lafad diulang. Wama minat tauqid di lafziyun yaji mukarroron kakaulikas duji-duji. Jadi cara ilmu nafuh, nak kepengen tauqid itu menik kum, kum, kukut, kukut. Diulang dua kali. Nah, ngono berarti kum, kum. Nah, ya kum, kum. Jadi orang bisa upede-pede. Mulai aku suka nanti ulama bisa. Jadi nak mudikan itu ma'riful fatha. Ma'rifu kenal kita al-fatha yang hamparan tanah di Mekah. Hamparan di Mekah jenis nopo tanah nopo fatha. Ma'riful fatha. Wa ta'rifu ma tanah sabatha ya kenal aku. Aku ya kenal tanah ini, tanah ini ya kenal aku. Jelas alamatnya jelas, statusnya jelas. Lalu gue lalu gue umroh tahun 2009. Gue sinau Bukhari, selendan, nenggolnya pinggirnya mimbari Nabi. Sopo ini gue udah cek ini, aku udah buat cek gue. Aku rara-rara sering nih Mekah. Oke ya Gus, sopo sini Medina, aku mesti kangen aku. Mereka biasanya orang kaji, aku nak selendeng ngamun, aku gue sinar. Jadi paling dewe ini, kok ada orang selendeng sinar. Nah sopo itu rambut sama aku, gue keliru tenang aku nih. Mereka di selendeng ini gue ngantuk, orang ini sepirang-pirang. Tak selendeng di sinar, kok raya ini bangun ya. Ini sukses dalam pipi, gue sopo itu. Makasih ini sekolah sakit haji 2013. Nah di sini cek ya lebih sokoh ibu gue ini udah khasan sudah gue sokoh. Jadi mesti kenal aku dan sokoh ibu. Tapi aku udah kenal aku ibu kan udah bilang mau orang gitu. Jadi syarat ini bete ini untuk pede ma'riful fatah wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lafuna. Jadi kena haji ini kabah. Kabah, ini lebih kurang awas arah yang itu ini gue mau kenal. Gue gak kenal di Tuhan, jadi syarat ini bete itu kabah yang kenal gue kenal. Ya, tapi yo, kena nak ramah kamu tu juga aneh ngomong kalau faham. Tapi nak ramah kamu itu mana? Nak riful fatha, wa ta'rifuna, wa sofa, wa tretu, ya lafu. Nak ramah ni, wa tretu tu betul. Ini ya lafu akap, apa betul orang lain. Semua akap, akap. Biar aku tak gini kali. Jadi apa ada gini? Wa tretu tu betul, ya lafu. Aku akap, aku faham. Aku ada lah. Nah, tapi sekarang ini panjang putu-putu ni nabi. Nanti kan, walana khairul anabi abu. Aku di api-api bapak. Nah, aku rasa melo-melo naik kungku. Rasa melo-melo naik kungku. Saya usah. Rasa terus mau. Kalau diprotes dengan Habib itu sopun. Karena saya ngomong-ngomong, Hidayu ini bin Habib saya. Pantes walau lalu khairu. Bin Habib saya, Habib Anies. Saya Habib. Nah, kita ngomongnya sama-sama. Ngomongnya walau lalu khairu. Anam ya, Bu. Tahu nak, kue di bapak api. Nah, makamu mana nih api. Wah, sirik. Wah, ambil berapa api. Ketua ini buatan. Ya, kelas-kelasan. Mula-mula mulai alit itu apa tiga? Oh iya maksudnya alit umur gitu lah, seolah-olah sekolah di jentek sarang paling seneng apa lah tiga. Bahkan, gara-gara diceritani Mbak Kulo, Mbak Kulo jenis Fatimah. Fatimah itu ada jenis Idris bin Umar bin Arabi. Ini misalnya Mbak Hamid, Hamid bin Abdullah bin Umar. Ini aku tak pakai ini, mula pas papa SD. Sering lo dijak suan Mbak Hamid. Ini aku berdosa Mbak Kulo misalnya. Tengah asem lah disana. Nak ngomong aku, Kak Hamid itu nanti jadi wali hari mergo dhisik senengane sinau tiba nggih berjanji berjanji be tiba. Di kula teng saran niku nanti apal kula tiba. Gara-gara di jasai bapak mbah-mbah kula Fatimah niku kan sering maca tiba. Tapi kula berusaha maca saran kan saran seneng ilmu dadi samana niku. Mana kula rupa apal tiba. Al hadis susani an yasab bin atawan ka fil akhbar qala alamani abi tara ta ila sifron wahidan kana yakhtimu wa yakhtimu di antara tiba itu makalah yang itu terus mendingnya itu apa? Ma'riful batha wa ta'rifu nah, ma'rifu kenal kita al-batha hamparan tanah sini Mekah wa ta'rifu ya tanah itu kenal aku wa sofa lah gunung sofa wa sofa wa bintu lah betu wa ya'lafuna ma'riful batha wa ta'rifuna wa sofa wa betu ya'lafuna wa lana al-ma'la wa aku itu duit tanah ma'la jadi mesti dapet kuburan di sini sehingga Khotija. Wa khulfu lawan aku kenal banget ambil jenis khulfu. Dan itu beli Imam Syafi'i yang sinau fikih adi alim yang ngotong itikafi dan masjid khulfu ini.
Kalau nanti alhamdulillah nanti sinau kitab An Nasr fil Kilo Atil Asr. Jadi kalau minau lah kalau biar kira-kira tang minau patang dino ini namu sinau. Berkuporo nabi nak berdiri tang Mekah ni gue itikaf tang mina. Ya, jadi uang kudu roh, mau cokok nanti mina menmangan terus ngeluh. Ketelat katering ya Allah, kasih elek, kasih elek. Namun awang awam pantas, terus kiai kok kek. Kiai kok, kenapa? Uroh, waduh, pelayanan di rambut itu. Itu nabi-nabi sini kodoh, jelek, jelek. Aku liwat-liwat lagi salami tau, kok nunggu gedean. Ya tapi ya, itu kaji apa, namun awam pantas. Kalau ini yakin, kalau misalnya, kalau nanti kelamparan, maka kaji kita kasih pers. Pas tembina. I gara-gara ni uang tuan terima ni, kalau lagi ayah antri jodoh dia usang. Semua kau antri pakanan dia usang dia nabi. Oh, ini nak tenang nabi nabi rawu tu sendiri aku pas antri pakanan masih di sini uang. Aje tu uang tu buat kita kita tersilau kita panasel. Nak tepak yang terima kan orang bebas. Jadi, aku tu kuatkan lepas nabi nabi ni. Lepas nak coba kalau kamu kasar, baru kita percaya nak nabi mesti haji. Lalu haji sampai. Semua haji menjelaskan tiap musim haji para nabi haji. Akhirnya kita sinau, mana kita sih tahu tak kan? Yes, mantap serangan rapopo sinau. Kalau tu kalau momentum, kalau ngerti jamin nanti dilakukan, kalau nggak sering motor katis, ngerti lah jam jamin apa? Lewat kira-kira jam sampai ni jam tak. Akhirnya dia lah kesal pengiran kalau sinau nggak satu untuk si kawan. Padahal belum makan tiga lah, bayar keramat. Tapi nanti kalau marah atau empat jam tiga jam, berarti udah kerosong. Bukan orang sadar, kalau kaji warang-warangnya kok kamen geger. Nyoal katering, nak orang awam pantas, aku ikut kiai. Nak mulang ibu beneran no zuhud. Nak ada santri yang mangan ibu ambur, santri kok buat sih mau nikah pun. Saya ngomong ini ku ya sopoh. Saya ini wajah Islam Nabi malam. Nyoal katering, mau pelayanannya dia baik. Ya nak ngawal ngomong pantas, gue rasa ngomong, gue mau coba wala nalma Allah, wakai kumina, fa'ala mana, wakun wakun, ya rasa wakun zaki ini mari fitnah, ya wakun Allah, ini oleh wakai. Tapi itu, Allah itu gada sarah, gue macam-macam. Gue kata, gak terus terbuka, gue itu biasa lah, para ulama, wafi miskhobin, wafi miskhobin. Tapi leng-leng, tadi ciri utama ibadah itu. Mana kalau nanti saya ni kira berita Medina, ya mesti boleh isoko tak ke sini. Dia kalau willing ini kan, ibu isoko dia disimbol asolat, emadudi, ini disebut nabi itu isoko. Nabi Ibrahim di serangan Islam dan isoko. Kalau nanti betul kita Bukhari tak ke Islam yang Medina. Kalau menang di se Imam Bukhari ini kecil, Imam Bukhari kecil itu dijak ibu dia tentang Medina. Mana kalau nanti ngejak anak kulo 10 tahun tak jak suan nabi, Rian ulama itu anggar dia anak cilik, itu bisa suan nabi. Rian gampang. Jadi saya kok gampang, Imam Bukhari yang Uzbekistan itu dijak suara Nabi di Medina. Kalau cuma Imam Bukhari gampang Mekah, Imam Bukhari orang Mekah, orang Uzbek. Ibu itu di tanah di demi oleh Imam Bukhari di Kanjeng. Kalau tidak suka, ya gula-gula. Tapi semua ada di ulama. Tapi sementara ini kalau sopoh sitok. Enggak ijazah itu, aku ada sopoh sitok, saya duduk ke kenapa. Kalau sopoh, aku rugen, aku ulama nih cowok, terang lo beban gak sampai cowok. Wah, karena aku terang lo karir sendiri, aku aja kenal kue terang lo. Aku ini termasuk ulama kok nih cowok. Jadi kita kenal itu kudu ban. Karena misalnya kita ulama, aku yang sepir kok. Pemuran tahu nabi demi ini. Jadi yang sepir sih, kok. Sokol itu insya Allah kenal gue. Nah sekarang itu kalau yang gue cuman mau narifun terkha wa ta'rifuna wa sufa wa lukai kriya lafuna wa lana lma'lam wa khuifumina fa'alaman haza wa kun. Sekarang itu gak bisa gini terus malah gue ada berapa tinggal di kita harus lemah deh dan mau mengakeh malah. Nah saja ini enak wakun dan ono siro zakin bersiro siro mungkin zak tapi ya suwakun wakun ya baik. Cara kalau cara si dinali ngono, nak nawa ngalim, terus orang anut maju ke orang ngakel, kau ngaruh sengalim dia, rasa senang. Si dinali nanti debat sampai Abu Bakar, debat sampai Umar. Ketika debat dia kalah konsensus, kalah nopo konsensus. Jadi dari si dinali ini tempuh hari Ubdu Allah di takdu. Terus orang orang pun kemari beliau tak kok. Ya Ali, pendapatan buat cabut tau orang dinan wong alim, bisa ada pendapat dia, gak anut wong akeh, anut wong akeh, gak anut wong akeh. Fa inni la uhibbu al-ikhtilaf, aku ora seneng bedani. Aku ora seneng bedani. Lha nek hasil ulama ya biasa, umume iki nganggo hem, nganggo hem. Umume iki keturunan iki kan ya keturunan. Pokoke dokoke umume wae.
orang-orang ulama sing ansar aku bahasa lah ini mulai biasa, mulai biasa. Gus Naji macam ya biasa. Kami itu biasa. Jadi biasa kalau aku ya di Mas Kanjeng. Macamnya seru banget, loh. Aku tuh alih dong ribet tenan ya aku apa macam. Kenapa orang jadi modus? Kenapa orang jadi nabo? Modus. Eleng-eleng udah tiba nak. Kalau dia ini dewa nabi, dewa nabi sujud, bumi ku jadi seksi. Orang suwon ya jemben kanca-kanca sing haji nak teng Mina iku sing tenanan. Mergo malah Mina iku sing ndadekno pantese sowan ning Ka'bah. Mulane ketika Imam Ghazali kena apa ning gone Ka'bah mau tawaf ifadah. Tapi ning Mina kok nganti patang dino. Nggih to Gus Hasim, mana patang dino tanggal 12 dalam jam roh napa? Aku ke 11 relas 13 berarti ning Mina pinten? Nggih, kalau ana farsani kan berarti sampai 4 hari. Iku ketika Imam Ghazali kena apa Mina kok untuk 4 hari. Iku tanggal 10 dalam jam roh aku ke terus 11 Kelas kalau kelas kan posisi ini semuanya di mana? Di Mina. Mergo sopan sopan uang sing sopan rojo umpamane sing sopan iku sing neng teras ora wani madep. Madep iku mau sedih lu mergo ora pantes rojo kok bocah omongan suwe suwe. Iku sirne kena opo? Ka'bah sing sentral mau untuk ifadah. Mina sing neng jodoh malan tuh empat. Tapi uang saya ini salah kaprah, mereka Ka'bah yang inti ini Ka'bah kesuwen. Itu suwan pengiran kesuwen ini tidak pantas, suwan rojo kesuwen ini tidak pantas. Coro ulama, tapi ilmu ini sentek, uang ini Ka'bah suwi, ini Mina. Gak pati dijiwai, mereka terima Mina wai. Itu salah kaprah, tapi itu juga nentang, faham ya, nentang jadi sok suci, sok bener. Ini selakon ini diwai. Lalu nanti Jumat-Jumat itu dijajah Jumatan dan Mekah, kok betul-betul? Gak punya Mina. Berkau mau Mina, Mina itu Mina Nur Rahman. Jadi ketikannya para ulama, ya Allah hadihi Mina, famnun alayna bifaktir rokobah. Niki Mina, niki peparingnya jenengan. Kulau suwun, jenengan mecat kulau saking api neroh. Eleng-eleng walanal ma'lah, wa khayfu Mina, fa'alaman hadha wakun wakuni, walana khairul anami abu. Nah ini saya juga melok-melok, mau nirok nodok. Kenapa yang yakin lah, walana ulang kedui kita, khairul anami, yaitu dua api-api yang menusuk, abun, yaitu bapakku orang anak gue semua cowok, untuknya jurah paham, jadi ngomong-ngomong sama semprot jadi itu paham, halana khairul anami abun sopil pun aku dua mau hakib-hakib semprotnya ngomong, ketika ngomong, ya hakib andi, sabi saya, gue hakib-hakib ya kita ano, nah ini kita rupanya ano, maksudnya alun dirakno, jangan tapi sekarang lho akhidatul awam itu kan pede senang sekarang dan orang top teman terakhir sekarang kan Nazimu tilka Ahmadul Marzuki Mayan kami bisa dikir kok orang sekarang lagu maliki aku itu Sayyid Marzuki Mayan kami bisa dikir Marzuki orang yang nasabah itu asal dikir maksud mana nih kajian ya enggak ya orang kita ya rasa ngono ini dikarang oleh hamba Allah yang banyak bisa ngomongnya sepuluh terakhir masalah ya sepuluh ya sebenarnya mas itu tawa aduk, kelima-kelima itu orang-orang yang hati manazi mutir ke Ahmadul Marzuki majian kami bisa dikir mesti biar warisan kalau lama diri semua ini fa'inna mukhola tata ahlillah taksibu iku iso jalari apa mukhola tata ahwalan yang kira-kira perilaku dan tindakan sama man lafala wakana surah warti yatu fifi ba'di masjidil khayfi jadi khayfu mina bimina ona ini mina yata sofahu ikun belok sitok-sitok yata sofah mana yang belok sitok-sitok sopwa sinten wa sinten surah wadi al-wujuh yang berapura wajah belok diantara itikaf sing kemina di belok sitok-sitok nak menawa na sing belok dikna mereka nak dikna di belok wali-wali sing kemina belok ane wali ning dikna dan dikna bekerja fatih lah maka didawana lah umarik surah wadi fiye ing dalem kasof hal kemujuh kok jenengan namun belok ulama-ulama itu fiye Fakola mongko dawa sapa Surawardi innalillahi satemniku kagungane apa ibadah ana pira-pira kawula sing ila mazuru nalikane ningali sapa ibad ila sahsin maring wong suwiji aksaburu mongko jalari sapa ibad lu ing sahes saadatan ing bejo wali sahabat itu sering muka melaku ngarepe nabi nak menawa dipersani kanjeng nabi wong sing dipersani nabi mesti bejo. Ya, terus lagi Nabi Isra Allah sudah berarti sebenarnya mau tamaku tenggini masjid Mina
nak menolong ana wali sing delok dene, nak nganti didelok para wali dene yakin ya gue bisa ya kiri ada ini orang lebih jadi kabar apa gitu jadi lagi lagi tetap kalau hari-hari singati itu orang yang kawasan Mekah tapi tembudi ini tapi gue ngomong-ngomong saya itu loh dia mau apa hati sendiri ya loh baru saya itu apa hati sekarang ini lama di sini alim alim di bangku itu oh rambut takon mau sekarang mana gimana walau lalu malam wafai fumina gue ngomong ya orang apa-apa nak kaji ya mau cekul ya bende-bende ya tewas ni kabah kenalan kudu ya kabah ngatur akan tepang kulo niki gue insya Allah nak kabah kenal gitu loh tapi ada kabah nak kenal jenengan sinten loh ayo repot ya ini nanti menurut na'ribu wa ta'rifuna wa sofa wal baitu ya lafuna kulo ini wangir jumat ini rumah nabi jatuh tiba ini nangis kalau ibu dan melo tapi mesti hadir ke gini guri mereka kalau seneng be kata-kata apa wal itu teh betul ya lafu sangko kata ulfa iku akrab apa betul orang ini kalau kalau dia ni ngerti ya kata keduren kata keduren usoko itu sedengan lah so aku lama zaman akhir es dia begini apa usoko tapi masjid kan oh nanti saya ini cek usoko ni ini nanti saya ini pasti mereka tak kuliah. Terus kata ini kubur bahwa kita Bukhari dan Masjid Bukhari. Dia nunggu Imam Bukhari pukul tanah teng kawasan Masjid Nabawi. Dan kepengen anak kecil itu dolanan teng Kanjeng Nabi. Di Bukhari kecil di pokok tanah. Akhirnya di Bosinau. Ulawal zaman jadi wong alim, alama. Terus teng mereka di abadainya jadi Masjid Bukhari. Ini sekitar 1 kilo lah sanding Masjid Nabawi. Itu ada nanti itikaf teng mereka. Dulu di situ sampai sambil senang Nabi, anak kecil itu dibiayai. Saya ini urutan mulutan lah sekolahnya, ya Allah. Kadang malah ragil mulutan, kita ada mulutan, tambah barangannya. Gue enak serah senang mulutan, ya senang Nabi ini bentuk liya. Tapi semulutan rasa buat komen. Ada enggak tuntutan Nabi? Nabi rasa arah mulutan Dewi, malah lucu loh. Nabi misalnya urutan dia malah lucu walama khairul anami aku ini jenis yang bapak ya bapak ini kan simpel malah tidak mengapa itu malah harta itu apa ya tapi fanfa'na di barakat ihim batina lukhusma barakat ihim ini ngomong sama Nabi yang saya ini menirap di fanfa'na di barakat ihim batina lukhusma dihormat ihim ma'amid nafi tarikot ihim terus Nabi yang dibaan ini wa'amid nafi tarikot ihim mulai maknanya kan bingung. Nabi dulu kepengen dikabuduti Farikoti, mungkin Nabi sih ketua terus kan kacau apa ya? Padahal Nabi lah perlu dikira anak-anak ya itu. Nah, di bawah itu, dan ada lagi yang itu, misalnya orang tiang, sing keyakinan maulid itu orang mau tuntunan, ini orang sangatnya, ini biasa. Tapi sing mulai tuntunan itu terus tiga bisnis, mulai teh laris tiga kulo semua. Waris-warisan apa sama-sama waris-warisan jadi ini jelas ya sinten Surawardi itu melaku-melaku di Masjid Mina nak menolong oleh wali yang dia yakin nak oleh wali dia wong mesti aksa buru sa'adatan apa aksa buru sa'adatan innalillahi ibadah ibadah nawaru nalikan ini ngali sopa ibadah ilah saksin mari wong suici aksa tu mongko jalari sopa poro ibadah huing sakes jalari sa'adatan pengpet fa'alamu kata'isun aku bukulaiksun dari kain mukul-mukulah sa'adah kuala Nabi sallallahu alaihi wasallam saya tidak akan terkos apa zaman-zaman ala umati ngatasi umat ingsun ya firun aku bimu mayu soko umati ngal ulama sayang ulama wal fukuh alam kira-kira alif fukuh karena sampai becor sama ayu kalau aku malah bukulaiksun tapi rasa untuk naruhan pas dulu ini sini-sini ayo aneh-aneh jadi alamat yang ngelain mayu soko ulama nangis melayu sangka ulama alam fukuh fayat kali ya humullah mentah nyobok ngerada sebab Allah Allah disalah si baliyatin kelantolan coba wong kok geding ulama itu coba nih tuh karena bid'ah no ulama ulama tadi kali tanah coba ini nenek yang saya ngangkat sebab Allah Allah al-barakah dan barakah fi kasbih min kasbih mergali ya kuaya atau barakah wasani yang tutup yang kedua yang salibin wasana sebab Allah Allah ala ini mengatakan selengate sultanan yang raja atau pemimpin dari nalikan dolim mengenai nak Allah, orang kok nanti di bupati atau gubernur dolim, di gubernur kafir itu membukti nak rabarukah itu alamat itu di pemimpin sing dolim ini alamat itu di pemimpin sing dolim
Zalim. Misal itu wahyu alaihim sultanan. Zalim. Zalim. Mereka apa? Mereka parah. Zalim parah malah apa? 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 Lawa saliat satu iseng medeni yakhruju naminat dunia biwairi iman. Ini si paling medeni metu sopoh ngake at dunia isinya biwairi iman kelawan nopo tanpa iman. Wa makalah tu sali satu makalah anabi Abi Bakir Asyidqin radiyallahu anhu mantah selalu kubra gila zatin wa mebu kuburan tanpa sangu aminal amal isangin amal asal ikan sholat faka'an nama mo pokiba moko kaya-kaya numpak sopoh wong al-bahra isegoro bila safinatin kelawan tanpa perahu. Yang mati kok tanpa sanggup ngamal, ngamal ngaji, ngamal sudah kalau kalau mau sekolah tanpa perahu. Fayahriku mongko kelop, fayahriku mongko kelop sopo uang. Korban kelawan kelop, lah kola sekang orang mau keselamatan dan mojud lahu keti uang. Bila biman kecuali di ngejak uang yang gitu, kan ngilap no sopo man, hu eng uang sing berdi kelop. Kama kola sallallahu alaihi wasallam, mal mayitu fi kobri. Orang itu mayit fi kobri dan kuburan uang, ini kelau kalori, kecuali kau uang sing perem, al-mutawawis kang jalur dulu. Ayat kali kita kesekan jalur dulu. Di ayat orang sembuhlah ini ayu wasa. Jadi kalau jalur di ayu wasa ke maring yang tahu dia tuh bisa tuh malam 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 malam. Lali, pasang api.